Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada para dewan juri yang arif dan bijaksana, kepada para hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita dapat menikmati iman, menikmati Islam. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni at-tinul Islam wal iman. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh manfaat dan barokah ini, saya akan menyampaikan tausiah yang bertemakan peran pelajar Nahdlatul Ulama di masa virus corona. Para hadirin wal hadirah rahimakumullah. Manusia untuk bisa berdiri pasti melalui beberapa tahapan. Begitu juga dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1344 Hijriah. Didirikannya pun dilatar belakangi oleh usaha, oleh kiprah dan tirakat para kiai dan ulama. Berdirinya pun tidak hanya sebagai organisasi belaka, tetapi sebagai wadah bagi para pelajar dan masyarakat untuk belajar ilmu agama. Oleh karena itu, para pelajar Nahdlatul Ulama menerapkan trilogi pergerakan, yakni belajar, berjuang, dan bertakwa. Para hadirin wal hadirah rahimakumullah. Sudah hampir 2 tahun lebih kita berada dalam masa virus corona, yang mengakibatkan kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa berjumpa dengan banyak manusia, dan mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah saja. Tetapi kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama yang setia, dalam masa apapun kita harus tetap berjuang dan menjalankan peran Nahdlatul Ulama. Para hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada masa virus corona ini, jangan sampai menjadikan ini masalah bagi kita untuk memperbaiki diri. Walaupun di masa virus corona ini, kita harus tetap semangat dalam bertolabul ilmi. Pembelajaran boleh dilaksanakan secara daring, namun semangat kita harus tidak boleh bergeming. Pembelajaran boleh dilaksanakan di luar kelas, namun mutu ilmu kita harus tetap berkualitas. Dalam hal ini, Ibnu Majah meriwayatkan dalam hadis yang berbunyi, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Yang berarti, tuntutlah ilmu, belajarlah dari buaian sampai ke liang lahat. Dalam hadis ini, memerintahkan kita sebagai pelajar Nahdlatul Ulama yang cerdas, kita harus berwawasan yang luas dan tetap belajar tanpa mengenal batas. Para hadirin wal hadirah rahimakumullah. Peran pelajar Nahdlatul Ulama yang selanjutnya, selain bertolabul ilmi, selain berwawasan yang luas, maka kita juga harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Di masa virus corona ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, jangan sampai menimbulkan terpecah belahnya umat antar sesama, menimbulkan fitnah di mana-mana, menimbulkan peperangan di mana-mana, menimbulkan permusuhan di mana-mana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, Wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa la tafarraqu. Dalam ayat ini memerintahkan kita sebagai umat manusia untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Walaupun di masa virus corona yang mengakibatkan kita tidak bisa bertatap muka, kita tidak bisa berjumpa dengan banyak manusia, minimal kita bisa tetap saling menyapa walaupun lewat sosial media. Untuk itu, wahai para pelajar Nahdlatul Ulama, jangan patah semangat. Kita harus tetap berjuang walaupun rintangan ada di mana-mana. Para hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Itulah tadi tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Walaupun singkat, harapan saya semoga hal ini dapat membawa kemanfaatan dan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Pergi ke pasar naik kuda, sampai ke pasar membeli semangka. Wahai para pelajar Nahdlatul Ulama, kita harus tetap semangat dalam meneruskan perjuangan para kiai dan ulama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.